Halo, jumpa kembali teman-teman ban bekas dan kerajinan. Sore hari ini saya akan membuat video bagaimana caranya membuat alat yang cukup dibutuhkan sekali untuk membuat tali cok dari ban mobil maupun dari ban sepeda motor. Jadi langkah yang pertama teman-teman cari dulu kayu batangan tebalnya sekitar 20 cm lah. Setelah itu teman-teman gergaji dulu sesuai ukuran rumahan cutternya. Nah, rumahan cutternya ini saya pakai engsel kecil, harganya murah aja sekitar 2.000-3.000. Setelah itu dimasukkan engselnya terus diganjal aja pakai paku. Tapi nanti kalau teman-teman kurang seneng dengan ganjalan, mengganjal dengan paku, teman-teman bisa kasih klem aja, di samping lebih kuat juga lebih rapi. Nah, kalau saya ini pakai paku aja. Setelah itu teman-teman masukkan cutternya. Emang kadang-kadang nyari engsel yang agak panjang susah, jadi saya cari yang sedang aja. Nanti memang ada lebihan cutternya, tapi nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Nah, setelah itu teman-teman siapkan ban mobil atau ban sepeda motor. Nah, ini saya belah dulu ban sepeda motornya. Yang saya belah ini ban sepeda motor yang motor besar ya. Jadi di samping playnya tebal atau kapasnya itu tebal juga, nanti hasilnya itu bisa panjang dan lurus. Setelah itu disetel aja ukuran ketebalannya. Biasanya kalau pengrajin itu patokannya di korek api ya, kalau lebar korek api biasanya ya cukup pas buat tali cok atau tali pit. Nah, setelah itu teman-teman tinggal dibelah aja, ditarik ini. Seperti inilah caranya, nanti dikira-kira sendiri. Nah, ini kalau dilihat dari samping posisinya di sini teman-teman. Yang saya belah ini ban ukuran ring 14 dan standar, jadi nggak ada kawatnya ya teman-teman. Ban standar ini biasanya masih mudah dijumpai teman-teman, jadi bisa dengan ban radial yang benang. Oleh standar ini masih banyak. Nah, caranya begini, kalau hampir ke grillnya nanti teman-teman potong saja. Nah, setelah itu tinggal teman-teman dibelah aja, karena ini ban ukuran kecil, playnya sekitar 6-8 play, jadi teman-teman biasanya belah aja menjadi dua. Tapi kalau yang sudah tipis ya biasanya cuma dirapikan aja. Beda dengan misalnya kayak ban coil diesel atau ban truk, itu memang bisa membelahnya berulang-ulang kali. Cara membelahnya pokoknya mudah, yang penting teman-teman sering belajar, sering berlatih, biar keseimbangan menariknya nanti benar-benar center, jadi nggak sering putus. Nanti kalau cutternya sudah kurang tajam, teman-teman bisa diasah aja sama cutter yang sudah nggak terpakai. Nah, ini bentuk sudah jadi teman-teman, punya mudah sekali, nggak ada yang sulit. Dan siapa tahu nanti teman-teman bisa membuat tali jok sendiri dengan bahan baku yang banyak tersedia di bengkel-bengkel atau di tambal ban. Nah, ini kalau masih tebal teman-teman bisa belah lagi. Nah, ini dibelah lagi atau dihilangkanlah bagian-bagian yang masih belum rata. Tekniknya pokoknya mudah teman-teman, yang penting teman-teman
tangan kanannya yang mengimbangi, tangan kirinya yang tangan kanannya menarik, tangan kirinya yang mengimbangi. Terus ketika nanti di depan kok terlalu sulit untuk menarik, nanti teman-teman luruskan lagi dulu. Nah ini kuat sekali teman-teman jadinya, karena ini sekitar 3 playan jadi kuat. Nah alat ini pun saya praktekkan juga ke ban motor, jadi kayak apa hasilnya bikin tali shock atau mebel. Itu juga digunakan untuk bedrit atau teman-teman sendiri yang mau bikin kursi juga bisa. Manfaatnya pokoknya banyak sekali. Jadi nanti teman-teman kalau sudah bisa teknik ini, nantinya nggak kesulitan ketika membuat banyak kerajinan teman-teman. Bisa juga untuk bawahan kerajinan kayak tempat bunga, tempat sampah juga bisa. Nah ini dibelah dulu seperti pembelah ban mobil yang pertama, cuman bedanya kalau ban sepeda motor itu bagian ininya memang sangat kecil, jadi harus agak mepet lah. Setelah itu ditarik aja ke depan biar pembelahannya mudah. Nah perbedaannya ban sepeda motor ini memang lekukannya ini atau agak melengkung, jadi teman-teman ketika menarik memang harus hati-hati, tapi penarikannya enggak seberat ban mobil teman-teman. Nah untuk teman-teman yang pengen menggunakan alat ini untuk membelah ban yang besar, misalnya kayak ban Tronton, Fuso atau Holbiter, itu bisa saja. Saya pernah mempraktekkan, nanti juga suatu saat akan saya bikinkan videonya. Cuman untuk sementara memang baru bisa yang agak tipis teman-teman. Kalau yang ban Fuso tebal banget itu memang agak susah, jadi mungkin di situ kesempatannya teman-teman membuat rumahan cutternya yang agak kuat, misalnya kayak jilas atau bikin dudukan dari besi biar kuat teman-teman. Nah mungkin yang belum begitu paham atau belum begitu mudeng, nanti bisa tanya-tanya saja di channel saya. Selanjutnya ini ada video yang menarik sekali, besok mau saya upload bagaimana teman-teman akan mengerti cara teknik pengesulan sepatu. Siapa tahu ini akan menjadi solusi usaha untuk teman-teman yang lagi bingung kerjaan, misalnya mau merantau tapi kurang cocok dengan pekerjaannya, atau sudah merantau tapi juga belum cocok dengan pekerjaannya. Teman-teman nanti bisa belajar teknik mengesul sepatu supaya bisa mandiri berkarya, nggak tergantung dengan siapapun. Kadang-kadang itu berarti sampai 8 bulan ya pulang ya? Rata-rata pulang kampung ya 8 bulan. Wah, 8 bulan itu ya hampir rata-rata lah. Rata-rata 8 bulan ya? Rata-rata 8 bulan. Masalahnya kalau kita terlalu cepat pulang kan ya biaya transportnya kan lumayan, nggak sesuai sama pemasukan kan. Iya benar-benar. Oke, begitu dulu video dari saya ya teman-teman. Terima kasih, ketemu lagi besok sore.